Selamat malam hadirin yang terhormat. Apa kabar malam hari ini? Bagaimana kabar Kota Kudus? Luar biasa tentunya, Ida. Gak ada yang jawab ya. Semua terpukau melihat kita berdua. Apa kabar Kudus? Luar biasa, puji Tuhan. Malam hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena Roni dan Agustina. Mereka berdua dipersatukan Tuhan di dalam satu pernikahan yang kudus. Dan malam hari ini mereka ingin membagi sukacita mereka di dalam satu pesta yang meriah. Dan kini tiba saatnya kita akan undang kedua orang tua mempelai untuk segera bergabung bersama-sama dengan kita semua di sini. Inilah Tuan Bapak Susilo Rahmat Tanoko, Tan Sitjau, dan Ibu Sutanti Wijaya Ui Botan. Kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut pasangan kedua orang tua dari Roni. Dan diiringi dengan Jimmy dan juga Karen, keluarga inti dari Roni. Dan untuk urutan kedua kami undang kepada yang terhormat wakil dari Bapak almarhum Kosasi Sukiandar, Kokuibok, dan Nyonya Yu Tuan Yong. Kami persilakan untuk bergabung dan kita beri sambutan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Dan juga diiringi oleh keluarga inti dari Agustina Sanjaya. Dan kita sudah melihat kenapa cuma ada Agustin saja di sana. Betul, seorang ratu. Iya, hanya seorang saja ini. Iya, dia. Seorang ratu sudah berdiri di pintu utama gedung ini untuk memasuki gedung ini dengan berjalan perlahan. Sementara sang raja di mana? Aduh, saya belum tahu itu. Ternyata Agustina sendiri. Di manakah Roni? Kita akan bersama-sama mengetahui keberadaan Roni untuk menyambut istri tercinta. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Roni Sanjaya Tanoko menikah dengan Agustina Sanjaya. Roni berjalan perlahan. Sepertinya Roni ini sedang mencari-cari Agustina. Iya, untuk menjemput sang istri tercinta. Maka bertemulah Roni dan Agustina di wedding gate mereka sambil tersenyum manis sekali ya. Roni mempersembahkan sebuah buket yang paling indah dan ciuman mesra. Tepuk tangan meriah untuk Roni dan Agustina yang paling meriah untuk sepasang mempelai yang penuh dengan bahagia. Sangat romantis sekali. Tampak di sana balon-balon berterbangan.
hujan balon, warnanya pink, bentuknya hati pula, penuh dengan cinta. Roni dan Agustina berdansa bersama. Hadir berbahagia, inilah Roni dan Agustina. Beri sambut tangan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Cantik sekali dan gagah sekali ya, Ratu dan Raja pada hari ini. Luar biasa sekali.